Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube. Kembali lagi di channel saya Andre Wahyu. Sekarang saya sedang berada di depan apato atau rumah dari salah satu teman. Dia sedang ganti baju guys. Kalau dulu waktu saya di Indonesia sering ditungguin, sekarang ganti nungguin. Ini orangnya. Berangkat sekolah teman-teman. Ini sekarang sedang berada di Nanggo Maci atau Kota Nanggo. Berangkat sekolah. Yus. To kino wa ne mo ichinichi de to benkyou shita de kyou wa to shiken wo ukemasu. Sebelumnya, selamat pagi buat teman-teman semua. Hai. Sekarang sudah sampai di dekat sekolahnya ini, di atas sana. Nanti belajarnya di atas sana teman-teman. Buat teman-teman yang pernah belajar di sini, boleh komentar di kolom komentar di bawah. Bagaimana rasanya, apakah sangat enjoy? Jadi dalam 2 tahun masuk sekolahnya cuma 2 kali doang, guys. Ohayou gozaimasu. Hai. Hai. Dajoubu desu ka? Dajoubu desu. Anta tachi wa 3 ga owatte. Hai. Kondo ah? 3 ima 3 ka? Ima wa 5 desu. 5 ya. 5 se. De, mada iru wake? Tabung osokereba 6 gatsu made arimasu. 6 gatsu made. Hai. Soka, ima 5 年目? Ima wa 5 年目 desu. Kuji kara ya kai ne? Hai. Jikan wa ne? Hai. Ue ni agaru? Ue ni agaru? Iku? Agarimasu. Kore, gomen, ano wara, mura ura oru yaro, Murara sensei. Hai. Asuko no ichiban acchi no heya ni, asuko no ujotte, warui kedo. Hai. Hai. Atode kiru kara. Hai. Sampean tanya apa, Mas? Kita naik ke kelasnya, teman-teman. Ohisashiburi gakoni kimasu. Tuh, siapa yang sudah kangen sama tempat ini? Omoite wo tsukuritai desu. Saigo ni. Ini dia. Yo, siapa yang pernah jemur anduk-anduk di sini? Boleh angkat tangan. Di sini gudang tempat naruh sapu. Jadi ruangan ini teman-teman disebutnya roka atau lorong. Ngampus guys ini. Halo teman-teman. Siapa yang ohisashiburi dengan ceret ini? Yang pernah minum dengan pakai ceret ini? Boleh komen di bawah. Teko. Di sini teman ini saya teko. Namanya Topa. Teko guys. Itu gunanya buat apa mas? Buat nuangin nomi mono air ke gelas biar caramu ya mudah. Jadi dulu teman-teman waktu kita masih belajar di sini mungkin 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di sini belajar
Terus kalau haus capek minumnya bareng-bareng pakai ini, teko ini. Kita sekarang sedang berada terus. Ini kursi kenangan. Kalau jam istirahat semuanya pada duduk di sini dan tidak boleh berisik sama sekali, harus tenang. Seperti ini. Aku. Nah, ini guys. Jadi sudah lama. Dulu 5 tahun yang lalu saya kalau istirahat duduk di sini sambil baca buku. Sekarang udah lalu. Oke. Ini nanti kita sama teman-teman semuanya yang kelas 5 mau mengikuti ujian. Mengikuti ujian untuk keahlian kompetensi dalam bidang yang kita tekuni. Apakah itu? Lihat aja nanti. Sepertinya masalah masih. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Aduh. Siapa ini? Siapa? Hey, ah, kakak idola. Wis. Ini Andi. Yes. Semuanya pada berkumpul. Tapi belum kumpul semua, guys. Masih ada beberapa orang yang belum datang. Kita harus nunggu sabar nih. Gaya, Mas. Gaya apa ntar? はい、これじゃ、早いのまたあるし。はい。 はい、できました。はい、できました。はい、できました。はい、できました。はい、できました。はい、できました。はい、できました。はい、解いてください。
今日の試験が終わったんで、これから、ここから友達のアパートに遊びに行きたいと思います。Ini sepedanya kita parkir di sini, guys. Tempat perkumpulan geng. Geng kumpo namanya ini, guys. Habis ngampus kita. Namanya ini kita di geng kumpo. Tahu geng kumpo? Piye penjelasan itu? Apa itu artinya? Panas. Ih, mantap. Ini bebek. Duh. Apa sih ini? Sama. Ponco-ponco. Mas Tommy, sini ada Mas Sahri, Mas Mubin. Oh, woi, bebek kan Bin ya? Iya Bin, bebek kan? Bebek. Woi, mantap bro. Sini ada ini guys, bebek bakar. Woi, mantap. Tutorial ini guys, sambil kasih yang makan. Woi, mateng des. Ini dia guys. Dan teman-teman semuanya. Asik. Aku mau sih yo. Guys. Makan dulu teman-teman. Mantap. Ini bersama Mas Topa. Geng Ngompo. Ini geng Ngompo, guys. Geng Ngompo. Guys, mampir dulu guys di sawah. Saya tunjukin Jepang itu cara ngaretnya seperti apa ini, guys. Jadi di sebelah sana itu ada bapak-bapak yang lagi ngarit. Tuh. Ini. Jadi rumputnya lagi dipanen. Pakai mesin. Kelihatan. Terus tiap kalau udah penuh di mesinnya itu ada alat apa? Ada kayak wadahnya guys, otomatis terbentuk tabung-tabung. Jadi alatnya ada dua, yang hijau itu gunanya buat motong sama buat ngemas rumputnya. Kalau yang oranye di sebelah sana agak jauh, itu gunanya buat ngangkut rumput-rumput yang sudah di packing. Mendekat alatnya. Ini sepedanya. Mampir dulu di sawah. Sini banyak burung kuntul guys, itu siapa yang tahu burung kuntul itu terbang. Wih, ada macam-macam, ada elang, ada burung kuntul. Nih juga cuma ini yang biasanya ngarit. Bagaimana pendapat kakak melihat cara ngarit di Jepang ini? Oh, sangat mantep ini. Udah modern. Oh. Nggak perlu sabit, guys. Woi. Kalau di Indonesia itu pakai sabit tangannya sampai semplak. Tahu semplak? Itu pakai alat pemotongan. Canggih, guys. Langsung digulung. Bener-bener canggih. Iya, mantep sih. Semuanya. Di. Oh itu guys, keluar. Bentar. Kelihatan enggak ya? Udah penuh, mau dikeluarin itu. Lagi di packing.
yaitu keluar satu tabung, satu ikat. Wih, keren. Saya dulu juga mantan pengarit, guys. Ngaritin kambing. Dilanjut pulang teman-teman, udah sore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.